Asik nonton di bioskop ternyata sepatu nempel di jebakan tikus. Viral sebuah video yang diunggah akun Instagram Makassar garis bawah iinfo, memperlihatkan kejadian kocak di dalam sebuah bioskop. Dalam video terlihat sekelompok remaja wanita baru saja selesai menonton film di bioskop. Bukannya keluar studio setelah film selesai, mereka justru tertawa cukup keras di kursi masing-masing. Ternyata sepatu salah satu remaja tersebut menempel pada perangkap tikus yang diletakkan di bawah kursinya. Melihat sepatu temannya menempel pada lantai tikus, sekumpulan remaja itu sontak tertawa terbahak-bahak. Terlebih lagi saat melihat temannya mencoba mencabut kertas lengket tersebut dari sepatunya. Perangkap tikus tersebut memiliki kekuatan yang sangat kuat, pemilik sepatu tersebut mencoba melepaskan sepatunya namun cukup sulit. Sambil tertawa, temannya yang lain turut membantu. Video singkat tersebut menjadi hiburan bagi banyak warganet lain.